Berikut ini cara untuk yang namanya menghilangkan virus di HP Xiaomi. Jadi kalau kalian curigai HP-nya ada virus, karena virus itu kalau di istilah lainnya berupa iklan yang dikirim via notifikasi. Kadang ada yang berupa ancaman, kadang katanya HP kita terinfeksi virus. Nah, itu sebenarnya iklan menyuruh kita menginstal aplikasi. Jadi kalau kalian diganggu dengan aplikasi tersebut, kalian cukup dengan notifikasi tersebut, kalian cukup cari browser Chrome. Ini ada dua cara, bisa tonton sampai habis. Ini ada browser Chrome, kalian tekan lama, pilih info APL, pilih notifikasi. Nah, biasanya browser Chrome ini sering ngirim notifikasi. Di bawahnya kan ada menu, nah yang ini, tampilkan notifikasi, dimatikan. Atau di sini juga bisa, untuk semua notifikasi akan blokir. Kedua, kalau virusnya itu berupa iklan dari aplikasi yang terinstal di HP kita, kita buka setelan, pilih aplikasi, kemudian pilih kelola aplikasi. Nah, di sini kalian bisa lihat aplikasi yang kalian curigai sebagai aplikasi iklan yang sering mengirim peringatan virus ataupun pop-up. Cara mendeteksinya, pertama namanya bisa kosong, kadang ikonnya kosong jadi putih. Nah, itu pasti aplikasi iklan. Kedua, kalau kita buka, nah penggunaan datanya ini cukup banyak. Kalau kalian lihat ada penggunaan data cukup banyak, tapi kalian jarang menggunakan aplikasi ini, berarti itu salah satu aplikasi iklan. Selanjutnya, dia kadang menyama jadi aplikasi cuaca, jadi file manager. Nah, kalau kalian lihat ada sesuatu aplikasi yang mungkin tidak... Mungkin ada dua, nah itu harus kalian curigai, salah satunya aplikasi iklan. Untuk menghapusnya cukup mudah karena Xiaomi ada uninstall di sini. Nah, biasanya kalau aplikasi berupa iklan dia muncul di sini. Kalau kalian nemu, pilih saja, pilih uninstall di sini untuk menghapusnya. Atau dari sini juga bisa. Nah, pilih uninstall di sini, di bawahnya. Silahkan dicoba.